Seorang emak bersama kedua anaknya yang telah melaksanakan sholat id. Mereka sangat senang karena dapat bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, yang sayang orang tua coba absen dan subscribe ya guys. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba anak gadisnya bersedih. Dia sangat merindukan bapaknya. Dia pun bertanya kepada emaknya, apakah lebaran ini bapak pulang? Emaknya yang sambil menyuapi anaknya pun berkata, kemungkinan bapaknya akan pulang seminggu setelah lebaran. Lalu emaknya pun pergi ke belakang, diam-diam menelpon bapaknya. Entah apa yang mereka bicarakan, tak lama kemudian ada suara seseorang mengetuk pintu. Dan ternyata saat pintu dibuka, ternyata itu adalah bapaknya. Dan di situ anaknya sangat senang banget. Ternyata emak dan bapaknya memang sengaja untuk memberi surprise. Dan akhirnya mereka dapat berkumpul di hari yang fitri ini, guys.